Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam channel Toto Study. Pada kesempatan kali ini, kita membahas satu soal di pelajaran matematika untuk kurikulum 2013, ini ada di kelas 8, mengenai Pitagoras. Nah, satu soal ini, panjang LP dan LN. LP, LN, oke. Kita lihat langsung ya. Ada gambar di atas. Oh, di bawah sih sebenarnya. Panjang KL32, KL32, KP, KP, KP 24, LM, LM 30, MN, MN 40, PN, PN 10 akan 41. Itulah panjang LP ini. Oke, diminta panjang LP ya, yang ini nih. Anggap aja X gitu. Lalu LN, anggap aja ini Y. Lalu buktikanlah segitiga PLN siku-siku di L. Oke, di sini ya. Oke, kita buat dulu catatan ya. Pertama catatan, catatannya gini. Nah, ini kalau ada segitiga, nah itu siku-siku. Nah, yang ini nih miring, sisi miringnya anggap aja C gitu ya. Di sini C, misalnya di sini A, di sini B. Nah, ini yang penting itu adalah yang sisi siku-sikunya itu, di hadapan siku-siku itu sisi miring dia itu paling panjang. Nah, jadi gitu. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, kebalikannya juga betul. Kalau berlaku kayak gini, berarti siku-siku di situ. Ini namanya Pitagoras ya. Pitagoras. Nah, ini nulisnya ada yang begini, bahasa Inggrisnya begitu, bebas ya. Maksudnya seperti itu. Oke. Kita jawab soal yang A. Hitunglah panjang LP. Nah, ini kalau kita perhatikan ya, LP itu adalah sisi miring atau hipotenusa dari segitiga LK P. Jadi kita perhatikan di segitiga LKP. Nah, LP kuadrat sama dengan KL kuadrat ditambah PK kuadrat. Oke, KL nya 32 kuadrat ditambah PK nya 24 kuadrat. Lalu nanti kita tarik akar gitu ya. Nah, ini ada tips sedikit nih. Misalnya males ya menghitung 32 kuadrat, 24 kuadrat. Sebenarnya bukan males ya. Ini maksudnya ada cara lain dengan aljabar. 32 dengan 24. 32 dengan 24 itu sama-sama bisa dibagi berapa? Oh, bisa dibagi 8 itu. Jadi 8 kuadrat, 4 kuadrat, ditambah ini 3 kuadrat. Nah, gitu ya. Ini tuh kayak dibagi ya. 32 dibagi 8, 4. 24 dibagi 8 itu 3. Sampai sini 8-nya keluar. Nah, 4 kuadrat tambah 3 kuadrat itu enak. Sebenarnya istimewa ini 3, 4, 5. Tapi kalau pelan-pelan ya udah gak apa-apa. 16 tambah 9, 8 akan 25. Berarti 8 dikali 5, 40 cm. Oke, LP terjawab. Sekarang LN. LN itu kita ngeliatnya segitiga. Nah, ini sebentar ya, ini lihat segitiga LMN ya. Jadi LN itu, ini kan di LN yang ditanya ya, sisi miring, sisi miring dari segitiga yang LMN ini. Berarti LN kuadrat sama dengan LM kuadrat ditambah MN kuadrat. Atau LN itu akar LM nya 30 kuadrat, 40 kuadrat. Oh, ini sebenarnya angkanya enak ya. Misalnya mau pakai cara tadi, 10 nya keluarin aja. Jadi 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Apa 10 kuadrat itu? Ya 10. 3 kuadrat itu 9. Ini kayak tadi 9, 4, 2, 5. Jadi 5 nanti, 9, 4, 5 jawabannya ya. Ya kan 2, 5. Berarti 10, 3, 5. 50 cm. Pertanyaan A terjawab. Jadi
30 cm dan 50 cm. Sekarang pertanyaan B. Pertanyaan B, buktikan segitiga PLN, PLN siku-siku di L. Nah, kalau siku-siku di L, kita mau membuktikannya ini nih, gitu ya. Apakah LP kuadrat ditambah LN kuadrat, bagaimana hubungannya dengan PN kuadrat? Nah, kalau misalnya sama dengan, berarti dia itu siku-siku Pitagoras. Kalau lebih kecil bagaimana? Nah, kalau misalnya kita tambahin catatan di sini, kalau LP kuadrat ditambah LN kuadrat sama dengan PN kuadrat, itu berarti siku-siku, siku-siku di L. Nah, kalau misalnya LP kuadrat tambah LN kuadrat lebih kecil dari PN kuadrat, itu berarti tumpul, segitiga tumpul. Kalau LP kuadrat tambah LN kuadrat lebih besar PN kuadrat, itu segitiganya lancip. Nah, ini tambahan catatan ya. Oke, kita kerjakan ya. LP kuadrat berarti 40 kuadrat ditambah 50 kuadrat di sebelah sini, 10 akan 41 kuadrat. 1600 ditambah 2500. Ini kalau dikerjain 4100. Yang ini 100 akan 41 ya 41. Dikuadratkan ya. Jadi 4100. Oh, ternyata sama. Berarti ini sama ini. Kalau itu kesimpulannya, segitiga LPN siku-siku. Siku-siku di mana? Siku-siku di L. Gitu ya. Karena LP LN kuadrat. Nah, sama dengan PN kuadrat. Kalau gitu terbukti. Sampai di sini. Terima kasih sudah belajar bersama-sama. Jangan lupa like, share, subscribe untuk update-update pelajaran setiap harinya. Semoga berhasil semuanya.